tapi juga BUMD yang baikan kinerjanya tinggi. Dan penghargaan ini terdapat dalam beberapa kategori sektor usaha. Di antaranya adalah Bank Daerah atau BPD, BPR, PDA, PD Pasar, Asuransi, dan Krida, juga aneka usaha. Dan lebih dari 2.000 BUMD. Kemudian Dewan Juri berhasil menyeleksi 200 BUMD baik, kemudian disaring kembali menjadi 120 BUMD terbaik di Indonesia. Dan yang pertama adalah kategori top pembina BUMD 2018 atau Badge Gubernur, Wali Kota, dan Bupati. Di mana kategori top pembina BUMD 2018 diberikan kepada kepala daerah yang BUMD binaannya dinilai berprestasi dan mendapatkan penghargaan masing-masing sektor, atau BUMD-nya mendapatkan penghargaan top BUMD. Dan penghargaan top pembina BUMD 2017 diberikan karena Dewan Juri meyakini bahwa keberhasilan suatu BUMD tentu tidak terlepas dari dukungan dan peran dari kepala daerahnya.